Hai guys, jumpa sekali lagi dalam Nosok TV Zack. Kali ini saya bawakan cerita mengenai kisah benar mengenai seorang pahlawan Iban yang tidak ditendang. Jom kita saksikan siapa beliau dalam video ini. Stay tuned. Ini kisah pahlawan Iban yang tak ditendang. Sejarah yang mungkin hilang dan kita lupakan selamanya, walau perjuangan mereka pertaruhkan nyawa demi keselamatan rakyat dan negara kita. Semangat juang mereka no tetap kita hormati dan hargai. Itulah pahlawan Dayak yang masih berdarah headhunter dan sanggup korbankan diri demi maruah negara kita. Supaya orang lain dan bangsa lain mengenali setiap perjuangan mereka yang gagah berani berjuang sehingga titisan darah terakhir. Agi hidup, agi ngelaban. Lenggu anak Cina, namanya mungkin tidak dikenali namun jangan pandang enteng keberanian si bujang berani ini yang mana dikatakan mempunyai keturunan langsung dengan pahlawan Iban yang gah namanya menentang pemerintahan Brok di Sarawak iaitu Penghulu Asun. Mungkin kerana DNA kepahlawanan yang meresap di dalam tubuhnya itulah yang menjadikan beliau seumpama singa lapar yang tidak alah dek peluru di dalam satu operasi membasmi komunis di Sarawak suatu waktu dahulu. Hakikatnya pada masa itu beliau sudah tercedera teruk tetapi masih mampu mengangkat senjata sehingga membenarkan beliau tetap masih mampu membunuh komunis yang bermaharaja lela walau sudah nyawa-nyawa ikan pada masa itu. Lenggu anak Cina itulah seorang anak Iban yang dilahirkan pada tahun 1944 di sebuah perkampungan Iban yang terletak di Sungai Baloh, Ngemah, Kanowit, Sarawak. Memulakan kariernya sebagai seorang anggota tentera pada 10 Februari 1964 dengan menyertai satu Stone Battalion Rangers. Beliau merupakan Support Platoon of 1 Stone Rangers dengan berpangkat Pegawai Waran 2 dengan di dalam platoonnya sebagai Company Sergeant Major Instructor, CSMI. Dari perkahwinan pertamanya beliau dikurniakan dengan dua orang anak iaitu Georgiana A. Lenggu dan Stalman A. Lenggu. Setelah perkahwinan pertamanya gagal, beliau berkahwin dengan seorang anak gadis Iban bernama Lindan A. Galau iaitu anak tuai rumah Galau di Nanga Engkuah. Hasil perkahwinan ini dikurniakan dengan seorang anak lelaki iaitu Valentin A. Lenggu yang mana dikatakan tidak pernah menemui ayahnya kerana di ketika kejadian beliau masih lagi di dalam kandungan ibunya. Kisahnya mengenai Pegawai Waran 2 Lenggu anak Cina berlaku pada tanggal 20 Januari 1971 apabila Letnan Muda Anwar Bashir Han Din Haji Zakaria diarahkan oleh ketua mereka untuk ke Nanga Bangkit iaitu satu kawasan yang terletak di Sungai Katibas berdekatan dengan Nanga Engkuah. Pada ketika itu arahannya adalah untuk berjumpa dengan para tuai rumah di kawasan tersebut untuk menghadiri satu mesyuarat antara pasukan keselamatan dan pemimpin tempatan yang akan diadakan pada tanggal 21 Januari 1971. Selain daripada itu mereka juga diarahkan untuk mencari beberapa bahan binaan bagi membina sebuah asrama pelajar di Nanga Bangkit yang akan menjadi antara tanggungjawab CSR tentera kepada masyarakat setempat. Sudah menjadi kebiasaan apabila setiap arahan ketenteraan tidak akan dijalankan bersendirian, lebih-lebih lagi sudah diketahui bahawa musuh seperti komunis itu ada di mana-mana, jadi Pegawai Waran 2 Lenggu Ak Cina. Renja Umok Ak Mambang, Renja Lian Ak Anyi, Renja Limping Ak Gayang, Renja Engkas Ak Judik, Renja Nawawi Bin Sefie, Renja Kelabu Ak Nyalang, Renja Midong Ak Gundi, Renja Suntai Ak Duin, Renja Syafie Bin Saad dan Sainole Ahmad Bin Syafie dihimpun menjadi satu unit platun kecil untuk menjalankan misi mereka. Pergerakan menuju ke Nanga Bangkit bermula kira-kira jam 2 petang pada hari yang sama setelah mendapat taklimat daripada ketua mereka mengenai sebarang kemungkinan yang berlaku di dalam misi mereka. Siaga segalanya, maka tepat jam 2:30 petang, mereka telah menaiki dua buah bot dari Nanga Engkuah Engkuah Kuasa 3 untuk ke Nanga Bangkit.
sebuah bot dinaiki oleh pegawai waran-waran Lengbu Cina dengan 6 anggota, manakala sebuah lagi bot dinaiki oleh Leftenan Muda Anwar bersama 7 lagi anggota mereka. Dijangka perjalanan dari Nanga Engkuah menuju ke Nanga Bangkit akan mengambil masa selama 3.1-2 jam untuk sampai ke destinasi. Bagi tujuan keselamatan juga diarahkan bot yang dinaiki oleh pegawai waran 2 Lengbu Cina mengharungi Sungai Katibas di sebelah kiri, manakala yang dinaiki oleh Leftenan Muda Anwar akan berada di sebelah kanan. Persinggahan pertama mereka adalah sebuah sekolah yang terletak di Nanga Bangkit, dan di situlah mereka bermesyuarat seketika dengan seorang guru bagi mengambil informasi mengenai bahan binaan yang dikehendaki, dan kemudian akhirnya memudiki kembali Sungai Katibas untuk urusan pemberitahuan kepada pemimpin masyarakat di sepanjang rumah panjang di situ. Hampir 6 buah rumah panjang di sepanjang Sungai Katibas mereka ziarahi untuk memberitahu mengenai mesyuarat yang hendak diadakan pada keesokan harinya. Dan setelah informasi disampaikan di rumah panjang yang dikenali sebagai rumah Eton, mereka menuju ke rumah Dinggai. Dikala inilah mereka diarahkan untuk berhati-hati kerana melalui risikan dimaklumkan bahawa masyarakat rumah Dinggai agak pro kepada TNKU. Lokasi rumah Dinggai pula terletak di sebelah kanan Sungai Katibas dan di titik pertemuan dua cabang sungai, iaitu Sungai Ning yang juga dikenali sebagai Tanjung Batu Babi. Dan di ketika melalui Tanjung Batu Babi inilah kedua-dua bot yang membawa pegawai waran 2 Lengbu Cina dan Leftenan Muda Anwar berserta 12 yang lain telah diserang hendap oleh pihak komunis yang berselindung di sebalik kawasan berbukit. Pihak musuh telah menjadikan enjin bot sangkut sebagai sasaran mudah bagi mematikan perjalanan bot-bot anggota keselamatan pada masa itu. Namun walau menjadi sasaran mudah, PWAI Lengbu dan rakan-rakannya tidak beralah, biarpun pada masa itu dikatakan bot mereka berpusing-pusing di bawah arus deras di Tanjung Batu Babi. Pegawai waran 2 Lengbu dan rakan-rakannya di dalam keadaan yang payah akhirnya berjaya mendarat di tebingan dan terus-terusan memuntahkan peluru daripada senjata mereka ke sasaran di atas kawasan berbukit. Di sinilah menyaksikan 5 rakan yang menaiki bot bersama PWAI Lengbu berjuang sehingga ke titisan darah yang terakhir, yang mana akhirnya mereka sendiri terkulai layu rebah sebagai bunga bangsa akibat terkena muntahan peluru dari komunis. Melihat kejadian itu, Leftenan Muda Anwar dan 7 lagi anggota dari sebelah kiri telah cuba menghampiri kumpulan pegawai waran 2 Lengbu. Namun amat sukar untuk mendarat ke tebingan kerana mereka juga turut menjadi sasaran mudah pihak komunis. Pada ketika enjin bot tidak berfungsi kerana ditembak itulah Ranger Suntai Aduin terkena tembakan betul-betul di kepalanya, menyebabkan beliau terjatuh di dalam sungai. Melihat kejadian itu, Ranger Engkas dan Ranger Kelabu pula terjun ke dalam sungai bagi mencari perlindungan dan berenang ke sebelah kiri tebingan Sungai Katibas. Mereka mencuba sebaik mungkin berbalas tembakan dari tebingan di situ. Manakala Leftenan Muda Anwar, Ranger Nawawi, Ranger Midong dan Sainole Ahmad pula tetap masih di atas bot sambil cuba berlindung dengan berbalas tembakan dari atas bot. Pada ketika itulah juga dinyatakan bahawa Leftenan kedua turut terkena tembakan di kepala, dan begitu juga Ranger Midong dan Sainole Ahmad yang terkulai kerana cedera yang parah. Yang tinggal masih melepaskan tembakan adalah Ranger Nawawi, sehinggalah Hujan Rahmat menyelamatkan mereka semua. Ini kerana dikatakan selepas itu pihak komunis telah memberhentikan serangan mereka dan berundur. Tidak mampu berbuat apa-apa kerana enjin bot rosak, akhirnya bot yang dinaiki oleh Ranger Nawawi bersama anggota yang cedera telah hanyut mengikut arus Sungai Katibas yang deras. Dan sekali lagi mereka bernasib baik kerana ditemui oleh pegawai pemerintah mereka yang di dalam perjalanan dari Song ke Nanga Engkuah, iaitu Leftenan Colonel Syed Abdul Aziz bin Syed Razak. Merekalah yang menyelamatkan Ranger Nawawi dan rakan-rakannya yang akhirnya membawa mereka ke lokasi serangan. Di situ mereka menjumpai 5 mayat anggota Ranger yang sudah tiada, dengan pegawai waran-waran Lengbu anak Cina walau masih bernafas tetapi cedera parah.
Akhirnya bantuan sampai ke Tanjung Batu Babi dengan Letnan Ragunathan diarahkan untuk memusnahkan komunis yang membuat serangan hendap itu. Mereka menjejak segerombolan komunis ini melalui jejak yang mereka tinggalkan dan akhirnya pada hari yang sama berjaya juga memusnahkan mereka. Di samping itu, semasa mereka mula-mula menjejak komunis di sebalik bukit di Tanjung Batu Babi itu, mereka turut menjumpai dua mayat anggota komunis yang berjaya dibunuh oleh pegawai Waran-Waran Lenggu dan rakan-rakannya. Sementara itu, pegawai pemerintah mereka sendiri membawa mayat-mayat anggota Ranger yang terbunuh di dalam satu bot, manakala Letnan Kedua Anua dan pegawai Waran-Waran Lenggu yang cedera parah bersama-sama dengan Ranger Midong juga Sainole Ahmad bersama-sama yang selamat telah dihantar ke Tactical Headquarters untuk bantuan perubatan. Sampai di headquarters, mereka memohon bantuan udara untuk membawa Letnan Muda Anwar dan pegawai Waran-Waran Lenggu ke hospital tentera, dan pada malam itu juga sebuah helikopter di bawah telah cuba untuk mendarat di kawasan headquarters di ketika bulan penuh. Pegawai Waran Dua Lenggu anak Cina tidak sempat menaiki helikopter untuk bantuan perubatan yang lebih sempurna kerana beliau dikatakan menghembuskan nafasnya yang terakhir sebelum helikopter itu tiba. Manakala Letnan Kedua Anwar pula sempat diterbangkan ke Sibu bersama yang lain dan selamat setelah melalui pelbagai pembedahan untuk mengeluar peluru di dalam badan mereka. Jenazah pegawai Waran Dua Lenggu Ak Cina setelah beberapa hari kemudian diserahkan kepada keluarga dan isterinya, iaitu Lin dan Ak Galau yang berbadan dua pada masa itu. Mendiang disemadikan di Nanga Engkuah di kampung halaman sebelah isterinya. 8 bulan selepas itu barulah legasi pegawai Waran Dua Lenggu Ak Cina dilahirkan, iaitu yang diberikan nama Valentin Ak Lenggu, yang diceritakan apabila meningkat dewasa turut mengikut jejak langkah ayahnya dengan memilih dunia ketenteraan sebagai kariernya. Sebagai mengenang jasa bakti dan kepahlawan pegawai Waran Dua Lenggu Ak Cina yang berani berjuang mempertahankan negara biarpun sehingga ketitisan darahnya yang terakhir, pada tanggal 7 Jun 1972 telah dikurniakan pingat Seri Pahlawan Gagah Perkasa daripada Yang di-Pertuan Agong Malaysia. Pingat Seri Pahlawan Gagah Perkasa adalah satu pingat yang tertinggi di dalam kelas pingat yang dikurniakan di dalam Kerajaan Malaysia, malah lebih atas daripada pingat yang membawa gelaran Tun bagi penerimanya. Terima kasih sekali lagi kepada semua kerana telah menonton video ini sehingga habis. Berharap jumpa lagi dalam Dosa TV Zack. Jangan lupa subscribe, like, and share, guys.